Udah lama gak naras tuh nih. Pas. Pas agak. Assalamualaikum sana. Baso bo je ni kini balik. Hari kini ko ni ka mambik kitio goreng. Ko salah satu permintaan dari di sana kita. Ko bahan-bahannya sana. Kitio basah 1 kilo. Udang jo ayam secukupnya. Sayur pak choy kira-kira 2 batang. Bawang merah jo seladari ko kolah diri ya sana. Bawang merahnya saon, bawang putihnya sampai incik, kalau ni diri pula. Saus tiram, kecap, ikoko dikira-kira saja sana. Lada giliangnya sesendok makan. Minyak untuk penumis. Mericanya sesendok teh, kok garam malui penyedap secukupnya. Kita langsung saja sana. Minyaknya secukup saja. Bawang kok gorengnya separuh masak saya sana. Baru kita masukkan ladonya. Kalau harum baunya baru kita masukkan ayam sama udangnya. Nggak berubah warnanya, baru kita masukkan saus tiramnya. Saus tiram kok sesendok saja. Kecap. Kecap kok 2 sendok. Apinya dikitin sedikit sana karena beko nyong ya. Garam. Garam ko dikira-kira saja sana sebabnya saus tiram ko lasin lo ko rasanya. Merica bubuknya. Penyedap. Kalau lah harum baunya, baru kita masukkan bawang perai seladari. Thank you.
cari tuan. Kalau bawang merahnya layu, baru daun pakcoynya kita masukkan. Kalau nak layu daunnya kok baru kita masukkan naponya, kecilnya. Kalau lebih yang masak sana terakhir baru kita masukkan telur. Kau bagi yang suku, kalau tidak lagi tidak baju doh. Kalau kita campur satu alahnya, berarti lah masak ke masana. Kita bagi saja lah ya. Matiannya pakai kompornya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja makan di sana. Seperti biasa sana, jangan lupa berdoa. Langsung saja sana. Bantu sana, badagu bantu sana. Tu cuba udang dulu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nama ni udang sana. Sana siru pas sana. Udah lama banget rasanya. Pas agak. Habisnya di buk-buk. Padi rasanya. Sekian lama anak. Ajar lama. Mana tak saya tak? Ini dinikmati bu.
Ini yang lama-lama tu nanti berarti. Cucu apa pakai nasi nak? Pakai nasi baru lama. Buat padinya karso. Mantap. Kalau sana nih manggale, ikut bisa juga mas sana untuk manggale. Seleronya dicocoknya selero awak, nio padi, nio mani, terserah lah. Pokoknya resonya padi ya. Kambinglah dah. Kalau di kalian kok, aku memang. Pokoknya sabar kita jual, jangan mahal banyak dijual. Sabar dulu dia orang, selain. Alah kadang tuh sama kali ya sendok-sendoknya. Silakanlah dicoba sana yo sebab naik kuah rasanya. Badagu rasa sana. Tapi karya sana ah. Ya, kira lama ah. Mantap sana. Selamat mencoba sana.